Pemirsa, longsor menerjang kawasan persawahan di warga maksud kami di Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Selain longsor, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Cianjur. Terjangan longsor terjadi di kawasan persawahan warga di Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran Cianjur Selatan, Jawa Barat. Tak hanya merusak persawahan, longsor juga merusak lahan kebun dan 6 rumah warga rusak. Longsor yang terjadi membuat warga sekitar histeris ketakutan. Selain longsor, beberapa wilayah lain terendam. Ketinggian air berkisar antara 30 hingga 100 cm merendam sejumlah jalan dan rumah warga. Ini jalan raya sudah dipenuhi oleh air. Jalan raya sudah dipenuhi oleh air, jalan penghubung Kecamatan Cijati dan Kadupandak. Longsor di Kampung Citajur, Desa Bunijaya. Kemudian juga yang terkini, yang terupdate ada bencana banjir bandang di Kecamatan Kadupandak. Untuk kira-kira untuk ketinggian air sendiri ini mencapai berapa meter, Pak? Ya, untuk terjadinya bencana banjir di Kadupandak itu paling tinggi di angka 1 meter. BPBD Cianjur mencatat longsor dan banjir yang terjadi disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi hingga mengakibatkan Sungai Cibuni meluap. BPBD bersama Dinas PUTR telah berkoordinasi menurunkan alat berat guna mengevakuasi material dan menyalurkan logistik untuk korban longsor dan banjir. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.